Dalam video kali ni saya nak buat soal selidik sikit. So korang tolong bagi respon dalam ruangan komen. Saya ada dua soalan nak tanya. Pertama sekali, korang dah kerja berapa lama dengan syarikat korang ni? Dan yang kedua, apakah yang menyebabkan korang masih bekerja dalam syarikat tu? Dia mesti ada faktor yang menyebabkan korang masih kekal dalam syarikat tu. Semalam ada satu artikel yang dikeluarkan oleh DH yang bertajuk "Salary no longer top reason for employee departure," says Hayes. Maknanya, gaji ni bukan lagi faktor utama untuk pekerja tinggalkan majikan diorang ataupun syarikat diorang. Dalam ni, dia kata, pekerja ambil keputusan untuk terus bekerja dengan majikan yang sekarang. Yang paling utama faktornya adalah flexible work option. Maknanya pekerja ni dia suka suasana kerja yang lebih flexible. Itu merupakan yang pertama. Kedua, good work-life balance. Dia maknanya ada work-life balance. Itu merupakan faktor yang kedua. Dan yang ketiga, experiencing a good fit with managers and colleagues. Maknanya dia punya hubungan dengan bos dia ke ataupun dengan rakan-rakan semua bagus. Jadi tiga faktor inilah yang menyebabkan pekerja kekal kerja dalam syarikat sekarang. So alasan korang apa pula? Apakah yang menjadi faktor korang kekal kerja dalam syarikat sekarang?